I'm okay. Cika mandi. Astaga, aku baru mandi. Bisa-bisanya suruh mandi. Aku baru mandi. Sehat terus, Kak Cika. Makasih. Serius. Iya, serius. Enggak kenapa-kenapa. Aku baik-baik saja. Baik-baik saja. Terima kasih kalian yang sudah perhatian sama aku. Love you guys. Love you. Sudah makan, aku udah. Kalian hari ini ngapain aja? Kalau aku tadi aku kan bangun tidur. Aku bangun tidur jam berapa ya? Gak terlalu pagi sih aku bangun, kayak rada siang gitu, kayak jam 11 atau setengah 11 gitu kan. Terus abis itu aku bangun. Abis aku bangun, aku ke bawah nih. Enggak, aku kan bangun. Terus abis itu ke bawah, habis aku ke bawah, aku lihat lah kok rumah aku rapi banget gitu kan. Ada mamaku kayak sediain makanan, terus kayak piring-piring gitu, piring-piring buat acara gitu kan. Kayak wow, rapi banget. Terus aku lihat ke ruang tamu, kayak ih, ruang tamu aku juga rapi banget, ada kayak pokoknya rapi gitu kan. Terus akhirnya aku tanya sama mamaku, "Mama, kenapa kok rapi banget? Mau ada tamu kah?" Aku bilang gitu kan. Terus kata mamaku gini, "Iya, nanti mau ada tamu katanya, saudara kita mau ada yang datang gitu." Lamaran. Lamaran apa? Lamaran. Enggak, bukan lamaran. Karena tuh baru-baru ini mamanya mamaku kan udah gak ada, jadi banyak saudaraku yang kesini gitu kan. Soalnya kan mamanya mamaku tuh di Medan gitu, jadi kan gak semuanya bisa ke Medan gitu kan. Jadi di rumah aku deh. Itu siapa yang nyanyi? Kakakku. Gitu. Terus abis itu akhirnya tadi ada saudaraku kan datang. Terus aku kayak, jam berapa datangnya? Aku bilang gitu kan ya. Terus abis itu kata mamaku gini, "Gak tahu, kayaknya udah pada di jalan gitu kan." Ya udah. Akhirnya aku mandi deh. Aku mandi, terus akhirnya aku makan. Datang deh saudara aku ke sini. Tapi aku masih di kamar, soalnya kan aku punya kamar mandi ya di kamar ya. Aku mandinya di kamar mandi aku kan. Aku mandi, habis mandi. Terus aku tuh enggak tahu kalau misalnya saudara aku udah datang. Aku di kamar terus dari tadi kan. Aku di kamar terus. Aku di kamar terus, terus habis itu kakakku kayak telepon aku kan ya, telepon, "Cika turun, udah ada saudara, masa nggak sopan banget di kamar terus," katanya. Lah aku nggak tahu kalau misalnya udah pada datang kan ya. Terus aku di kamar terus, karena aku mandi, aku mandinya di kamar aku kan, di kamar mandi kamar aku. Gitu. Di hari ini aku begitu aja. Terus aku kayak kepikiran kayak mau showroom gitu. Yaudah akhirnya aku showroom deh sekarang.
Kemarin kakinya gimana? Gak gimana-gimana, guys. Tenang saja. Tenang saja. Terus akhirnya udah pulang saudaraku. Saudaraku udah pulang tadi. Pulangnya tuh jam berapa ya? Lumayan malam gitu kan. Main udah malam. Akhirnya aku siap-siap gitu kan. Wah, udah jam segini, ya udah. Aku makan dulu tuh, aku makan dulu kan. Aku makan. Habis makan aku mandi. Aku pas saudaraku pulang, aku bantuin papa sama mamaku beres-beresin rumah kan. Keren banget, Jessica, anak gadis. Wedeh, anak gadis. Beneran gak apa-apa, kak. Bener, sumpah, kaki aku gak kenapa-kenapa. Tenang saja, guys, don't worry, yeah. Tenang saja. Aku tuh, kakak aku chat mau ikut showroom dong katanya barusan. Dia tuh waktu itu kan aku sering ngajak dia ya, kayak ayo showroom, ikut showroom Cika, aku bilang gitu kan. Terus dia bilang gini, enggak ah malu katanya. Akhirnya pas saudara aku pulang, udah pulang nih aku nganterin, nganterin pulang. Terus habis itu aku bantuin rapi-rapihin rumah kan. Aku bantu-bantuin rapiin rumah. Terus habis itu aku makan. Enggak, aku keluar dulu ke luar beli jajan. Gak boleh sebut. Aku keluar beli jajan kan, beli snack gitu. Kayak pengen ngunyah aja gitu kan. Terus akhirnya aku disuruh mamaku makan nasi. Ya udah aku makan. Habis makan aku mandi. Habis mandi aku pas banget nih. Udah jam berapa ya? Karena mepet banget. Saudaraku kan pulangnya juga lumayan malam ya. Terus aku bantuin bersih-bersihin juga tadi. Terus akhirnya aku mandi mepet. Aku langsung hair dryeran. Hair dryer, udah deh aku siap-siap. Terus aku langsung showroom. Gitu. Hah? Sumpah. Emang nge-lag ya? Demi apa sih? Coba JKT48 Cika. Nge-lag kah? Enggak kan? Soalnya aku gak buka dari sini. Aku kayak baca komen aja gitu. Ya udah gitu aja hari-hari aku. Terus sekarang lagi showroom deh. Kalau kalian ngapain aja, guys, hari ini? Ih, ke gereja. Iya, aduh, aku soalnya tuh tidur kan ya, aku tidur semalam tuh kayak capek banget gitu. Aku nggak tahu kalau misalnya hari ini tuh ada saudaraku kan. Aku nggak tahu kalau hari ini tuh bakal ada saudaraku. Jadi aku berpikir kayaknya mending gereja sore aja gitu kan. Ya sudah. Ternyata tuh ada saudara aku datang. Gitu. Ada saudara aku datang. Semangat ya, Cika. Iya, semangat banget aku tuh. Terus tadi tuh ada saudara aku, anak kecil, dua orang.
ganteng. Jangan sakit-sakit ya. Iya dong, aku juga gak mau sakit. Siapa sih yang mau sakit? Tidak ada yang mau sakit, guys. Kalian juga harus sehat-sehat ya. Karena kesehatan itu mahal. Wede, gaya benar ya sih, Kak. Aku tadi ada tadi aku anak kecil kan, dua orang. Terus dia kayak apa? Itu kan adik kakak ya, adik kakak. Masih kecil banget. Kayaknya TK deh. Atau SD ya? Aku gak tahu sih. Masih kecil, terus habis itu mereka main HP. Anak zaman sekarang ya, apa-apa harus HP. Kayak mereka tuh makan harus sambil nonton YouTube gitu. Kalau aku dulu makan sambil diinin pesawatnya angin gitu. Kalau anak zaman sekarang makan sambil nonton YouTube atau nggak sambil main game. Ya kan, HP terus emang anak kecil. Sudah berbeda zaman, guys. Zaman sekarang udah apa-apa teknologi. Ya kan, ya kan. Mana nih kok Avanya masih ada yang belum? Ava A Chika. Dulu waktu kecil apa? Apa? Dulu waktu kecil ngapain, Cik? Waktu kecil ngapain ya? Kayaknya aku udah banyak banget cerita deh tentang masa kecil aku, asik. Apa ya? Masa kecil aku yang seru lagi apa ya? Aku nggak tahu sih. Oh, jadi gini, dulu kan dekat rumahku ada warung ya, warung. Nama yang jualan itu Mbak Ijah namanya, Ijah. Tapi aku manggilnya Mbak Ijah kan. Terus habis itu aku tuh waktu kecil suka banget. Tapi ini warungnya agak jauh ya, agak jauh. Agak jauh. Terus namanya Mbak Ijah. Terus aku waktu kecil suka banget sama yang namanya Bapia. Suka banget Bapia tuh. Terus akhirnya di warung yang dekat rumahku, bukan warung Mbak Ijah, bukan warung Mbak Ijah ya, warung yang dekat rumahku tuh ada Bapia kan. Terus mamaku lagi masak kan. Terus aku kayak, "Mama, mama, mama, beli Mbak Ijah." Gila ya sih kata Mara mau beli orang. Aku bilang, "Aku mau beli Mbak Ijah," aku bilang gitu. Terus mamaku bingung, "Mau ke warung Mbak Ijah?" kata mamaku. "Enggak, aku mau beli Mbak Ijah," aku bilang gitu. "Mbak Ijah apa? Mbak Ijah," kata mamaku. So, akhirnya aku tarik mamaku, "Sini, sini," ke warungnya kan ya. Terus habis itu akhirnya, "Oh, ini namanya Bapia, bukan Mbak Ijah." Aduh, kocak banget dah. Bagi Ava dong, bro. Tuh, tuh. Ada yang minta Ava tuh. Dulu aku suka banget Bapia, guys. Kalian ada yang suka Bapia gak sih? Aku suka Bapia jajanan aku nih. Waktu aku kecil ya. Aku suka Bapia. Terus aku suka apa lagi ya? Banyak sih. Co itu. Terus aku suka banyak deh. Beng itu aku suka. Pokoknya apapun yang coklat-coklat aku suka, sampai sekarang aku masih suka. Tapi yang paling aku suka adalah ice cream. Aku suka es krim karena es krim tuh pembangkit mood. Gila. Membuat mood menjadi baik.
Like, sumpah like. Demi apa sih? Estros, iya. Dulu tuh aku setiap waktu TK kan ya, aku suka dibawa sama mama aku. Karena aku kan, mama aku kan, maksudnya kayak kerja terus ya, pasiennya kayak banyak gitu kan. Apalagi kalau orang melahirkan tuh pasti ada kan setiap hari melahirkan. Jadinya mama aku tuh sering banget operasi gitu kan. Terus aku waktu TK pulang sekolah, jadi mama aku tuh gak sempat buat masak gitu. Ya udah, jadi tuh kalau aku TK setiap pulang sekolah tuh aku sering dibawa mama aku jalan-jalan, makan kayak ke Mukidi. Mukidi, tau lah. Terus temennya Mukidi yang kakek-kakek itu, ayam yang kakek-kakek, ke sana kan makan waktu TK. Terus ada danau tuh, ada danau. Mama aku tuh dulu suka banget kayak, "Cika, kalau misalnya makannya nggak habis, nanti mama buang ke danau, nanti dimakan buaya." Apa dokter kandungannya, bukan kandungan, apa ya, kayak bagian operasi gitu deh. Danaunya di Finland, iya, Finland miracle. Like, sumpah nge-like demi apa sih? Oh iya, nge-like. Kok nge-like ya? Aku harus apa dong kalau nge-like? Masih nge-lag kah? Udah lancar kah? Tadi nge-lag ya? Iya, jadi gitu. Jadi aku dulu tuh sering banget dibawa mamaku ke tempat makan yang sudah jadi. Karena mamaku tuh jarang masak gitu. Ya itulah alasannya mengapa masakan mama aku agak-agak agak-agak, karena mama aku tuh jarang masak gitu. Karena tuh lebih banyak menghabiskan waktu di rumah sakit gitu. Apalagi kalau misalnya tanggal bagus tuh kayak tanggal 10 bulan 10 2010, itu pasti mama aku banyak banget yang lahiran tuh, kayak kangen gitu sama aku. Kadang tuh dulu tuh aku waktu masih kecil ya dijagainnya sama mbak doang. Mama aku operasi ke rumah sakit gitu. Jadwal padat, iya jadwal padat. Sekarang anaknya yang jadwalnya padat, iya. Gila. Mama sibuk, iya dulu tuh pokoknya kalau misalnya tanggal bagus itu pasti pasti banyak banget yang kayak lahiran gitu, dijagain sama siapa, apa apa apa, dijagain sama kakak. Dijagain sama kakak, tapi kebetulan situ kakakku juga sekolah gitu kan. Dulu kan sekolah pulangnya kan kayak sore gitu. Aku bangga sih Cik punya kamu. Aku juga bangga punya kalian guys. Cik, doain aku besok lolos SBM. Semangat. Semangat.
abangnya Cika gak ngejagain. Ngejagain, cuman ngejagainnya pas aku udah pulang sekolah. Kadang tuh aku ditaruh di rumah saudara aku, dititipin. Karena kan deket sini ada rumah saudara aku ya. Jadi tuh kadang mamaku suka kayak nitip aku di rumah saudara aku gitu. Kadang sama mbak, ya gitu deh. Aku, karena mamaku menghabiskan waktunya dengan pasien. Iya. Pasien. Gitu. Jika lebih deket sama abang pertama apa sama abang kedua? Sama siapa ya? Dua-duanya sih aku deket. Deket sama dua-duanya, cuman yang kedua rada kayak gitu deh. Sama papa, papa juga kerja dong. Tapi tuh dulu tuh waktu aku kecil ya, aku seneng banget sih, jujur seneng. Titip doa biar aku cepet ketemu Min buat dia, cepet ke Jakarta kak. Dulu tuh aku seneng banget karena apa ya? Karena mainan aku banyak. Mainan aku tuh banyak banget tau dulu. Dulu tuh papa aku kalau misalnya pulang kerja suka beliin aku mainan. Pokoknya setiap aku pulang, setiap aku pulang kerja, setiap papa aku tuh pulang kerja tuh kayak ada aja dibawa mainan gitu, mainan kayak Barbie gitu. Banyak deh mainan. Cuman enggak tahu sekarang kayaknya udah pada hilang deh. Seret abangnya ke sini. Iya, dulu mainan yang banyak, sekarang pacar yang banyak. Gila, gila, gila. Sika pacarnya banyak banget. Nah, terus habis itu kalau sama mamaku dulu, kalau misalnya mamaku lagi, makanya aku tuh seneng banget, jujur kalau misalnya diajak mamaku tuh misalnya nih apa pergi setiap bulan kan beli apa namanya belanja bulanan ya, aku tuh seneng banget ikut, kayak akhirnya aku jalan-jalan gitu karena aku jarang jalan-jalan. Karena kalau mau jalan-jalan mamaku selalu aja ada operasi. Lag lagi ya. Lag lagi kah? Tadi ya. Aduh, gimana dong? Kenapa dia nge-lag terus? Aku bingung. Maafkan ya. Aku juga bingung. Aku pengen ganti pakai kuota. Cuman takutnya Xiaomi jadi keganggu gitu loh. Jadi aku bingung kayak aku harus berbuat apa gitu. Ya udah gitu aja. Aku tuh paling seneng kalau misalnya udah waktunya untuk belanja bulanan gitu, kayak aku oh my god, mainan I coming. Kayak selalu aku minta mainan yang kayak yang gede gitu loh. Langsung yang gede aja aku beli. Kayak aku dulu punya Play-Doh ya. Yang mainan lilin-lilin gitu. Yang ada pencetak es krimnya gitu. Tapi aku gak tahu sekarang kayaknya dia udah gak ada. Udah dibuang karena itu udah lama banget. Terus dulu tuh aku punya kayak kasir-kasiran. Oh, itu merek ya? Aku tak tahu. Aku pikir emang nama mainannya. Merek ya, maaf ya.
tolong endorse aku masih mau main itu. Hahaha. Ya, terus aku punya kasir-kasiran, terus dulu aku paling banyak sih mainan aku kayak masak-masakan, jujur itu banyak banget mainan masak-masakan aku. Plastisin, iya plastisin. Terus pokoknya banyak banget nih main aku. Aku jadi kangen, aku pengen banget mereka masih di sini. Tapi kayaknya udah dikasih udah dibuang gitu. Kan plastisin itu kan mengeras kan, akan mengeras. Aku kayaknya harus ganti pakai kuota deh. Ya enggak sih? Ya enggak sih? Tapi aku takut kalau misalnya ganti jadinya keluar showroomnya. Gimana dong? Aku bingung harus apa. Aku mau ganti pakai apa? Pakai kuota. Lanjut aja, beb, gak apa-apa. Lanjut aja nih. Tapi takutnya kayak tiba-tiba lagi cerita, nge-lag dianya. Gitu, jadi aku kayak bingung gitu. Ganti, gak usah. Ya udah, gak usah. Biarin aja, gak apa-apa. Bakal keluar gak ya kalau aku ganti kuota? Sampai mana tadi? Mainan ya, aku pokoknya punya mainan banyak banget. Dulu aku tuh seneng banget. Yah, makanya aku mainannya yang begitu, kayak biar seru gitu loh. Jadi kadang-kadang aku juga kayak ajak temen aku gitu ke rumah main mainan aku. Lag ya. Gimana dong? Tapi tuh ada yang bilang nge-lag, tapi aku di sini tuh enggak. Jadi aku harus apa? Ya udahlah ya, mau lanjut aja nih. Karena kalau misalnya aku ganti ke kuota, takutnya dia keluar gitu. Gimana dong? Jaringan mereka mungkin yang jelek. Tapi aku di sini tuh kayak lancar-lancar aja. Gitu. Bingung. Udah, pokoknya dulu aku punya banyak mainan, jadinya aku tuh apa namanya, karena aku juga gak punya saudara cewek, ya udah akhirnya aku hai. Masih kah? Masih kah? Masih kah? Masih kah? Hai.
Udah kan, aku udah ganti pakai kuota. Kuota, kuota. Aman. Yeay. Senang. Aman gak ya? Udah gak nge-lag kan guys? Atau masih? Ya udah gitu. Jadi aku tuh kayak sampai mana mungkin tadi putus-putus. Jadinya aku kayak manggil teman-teman aku, kayak main ke rumah aku. Terus abis itu aku kayak ngeluarin mainan. Aku ngeluarin mainan aku. Semua kayak uang-uangan. Terus abis itu dokter-dokteran, masak-masakan, berbi-berbian semua aku keluarin. Terus abis itu ya udah main aja, terus main sampai dia dipanggil sama mamanya kan. Sampai dia dipanggil sama mamanya. Udah deh, aku sendiri lagi. Masih nge-lag kan? Masih nge-lag kan? Masih nge-lag gak? Monopoli, aku punya monopoli. Kasian, iya. Soalnya kan kadang kakak aku tuh sekolah. Terus sekolah kan pasti ada yang namanya kerjain kerja kelompok gitu kan. Lancar kan? Keren, mantap kuota aku. Showroom sama abangnya. Showroom sama abangnya, tapi dia di bawah. Dia habis dari luar, habis apa namanya? Abis biasalah ngebucin. Capek ya ngelihat orang ngebucin ya. Capek ya. Sedangkan kita juga lagi bucin. Ini namanya kita lagi pacaran guys. Panggil. Panggil. Bucin terus. Cika apa? Mama mana? Mama sama papaku kayaknya udah tidur deh. Panggil. Panggil. Tadi barusan, gak barusan sih. Tadi yang tadi itu kakakku chat kayak, ikut dong showroom. Gak tahu deh dia bercanda atau enggak. Apa aku panggil? Apa aku panggil? Apa aku panggil? Kali aja gitu dia gabut kan. Coba aku chat ya. Ya, langsung dibaca dong. Fix. Fix apa nih? Telepon abangnya. Abangnya gabut. Iya, dia habis pacaran. Aku tuh kayak capek banget lihat orang pacaran tuh kayak ih. Dan kita juga lagi pacaran ya. Apa? Hahaha.
Iya. Sokin bro. Bro. Bentar. Sabar ya. Ijimayo uriga cincao yo siniga sini cepet ah sama lu. Ew. Apa? Ini. Biar apa tuh? Biar apa? Jawab, biar apa? Jawab. Jawab, biar apa? Welcome katanya. Itu ada yang bilang, yo masuk yuk katanya. Si bucin. Iya emang bucin. Bucin itu gimana sih bang? Bucin itu apa tuh? Apa ya? Apa tuh? Keharusan. Keharusan. Bucin itu adalah sebuah keharusan katanya guys. Gitu. Gitu ya. Ajarin dong biar bucin. Itu gak bisa, itu harus dari diri sendiri ya. Siap. Ih, jelek. Oh, kirain. Nih. Yo masuk yo katanya. Masuk. Langsung. Yeah. Jadi dia adalah dari 3 anak mamaku. Cuman yang ini doang yang pacaran terus guys, kayak misalnya nih putus nih sama pacarnya nih, terus habis itu nanti beberapa bulan pasti ada lagi pacarnya gitu, kayak wow banyak banget pacarnya dia tuh, kayak aku aja nggak pernah kayak gitu. Di playboy, iya betul banget. Sini mau masuk gak? Masuk ya? Masuk. Bingung. Apa? Bingung mau ngomong apa katanya. Buaya parah. Parah. Parah banget. Diajak kemarin, semoga pacarnya dia nonton. Semoga pacarnya dia nonton ya. Buat pacarnya dia. Waktu kemarin anniversary itu kata-katanya aku yang bikin. Sumpah guys, dia kan kemarin berapa hari yang lalu? 3 atau 4 gitu. 4 hari yang lalu kan dia anniversary sama pacarnya. Terus habis itu katanya gini, "Cik, bantuin dong rangkai kata-kata," katanya. Ya udah kan, aku bikin kata-katanya. Happy anniversary. Aku bikinin. Padahal mah itu bukan dia yang nulis. Itu aku, Kak. Sumpah itu aku, Kak. Jadi ya udah. Jangan percaya sama dia. Itu aku.
dijokiin, bener banget dijokiin. Beda berapa tahun sih? Beda berapa sih kita? Empat. Iya. Direstuin cik. Yah, udah restuin aja lah. Udah setiap hari datang ke rumah. Setiap hari. Sini, mau masuk gak? Masuk gak, Pak? Minta masuk gak? Iya. Apa? Sini. Gak ada bohong, gak ada kata. Gak ada yang nyuruh katanya. Abangnya suruh keluar, kek. Yaudah. Baperan. Emang tema lu apaan? Temanya adalah kerandoman Yesika. Kerandoman? Oh, bang, lu kan abang gua, ya kan? Pasti lu tahu dong apa aja tentang gua, ya kan? Tahu lah. Ya kan, tahu kan? Berapa ukuran sepatu? Ukuran sepatu? Iya. 39-40. Iya. Warna kesukaan gua. Warna kesukaan? Iya. Biru hitam. Bener kan? Enggak. Ini buktinya biru. Iya. Masa gue pakai hitam? Apa warna kesukaan gua? Ungu. G. Apa tuh? Hitam putih. Ya, yang penting kan hitam ya. Tapi birunya salah. Sini. Biar apa tuh? Gitu doang. Kagak, enggak tahu gua. Jambulnya. Emang berjambul ya? Jambul. Kopi susu. Iya, parah. Dia adalah manusia di keluarga aku yang kulitnya seperti ini, ya dia doang. Sini, coba. Astaga. Sini. Eksotis. Oh, dia mau ini, pamer ini. Biar apa tuh? Baru. Sama. Coba. Asik. Sama ya, namanya juga kakak adik ya, jadi harus sama gitu kan. Suruh Jiko cepet. Apa tuh? Jiko, kan gue dengan mata coklatku ini, pandangan kamu takkan berpaling dariku. Halo, aku Cika, gitu. Dengan mata coklatku ini, pandanganku takkan berpaling darimu. Di? Halo, Jiko dong. Jiko dong. Di? Snack gue, mau lo makan. Ya, gimana tanggapannya? Kita hari ini segmennya adalah tentang apa nih? Perbucinan duniawi. Karena kita udah tersambung dengan orang yang sangat bucin ya. Sangat bucin. Jadi setiap hari ngapain aja nih? Kan ngebucin, ngapain aja nih? Setiap bucin. Hari. Mm-mm. Kerja. Bucinnya itu kayak paling makan. Makan bareng di luar. Terus berdoa. Asik. Berdoa harus bareng tuh. Terus. Apa ya?
Bercanda-canda sih udah. Bercanda, asik, bercanda nggak tuh? Terus? Berantem. Berantem. Justru yang dari berantem, berantem itu yang justru membuat hubungan menjadi semakin erat. Asik. Itulah kemistrinya. Itu kemistrinya asik. Terus katanya abangnya pelayanan nggak di gereja? Pelayanan lah. Pelayanan dong. No. Gara-gara ini ya apa lockdown? Iya, kenapa? Jadi sering, bukannya sering sih, jadi jarang pelayanan gitu. Jadi jarang pelayanan. Gereja kan dulu kan ibadah khusus buat remaja tuh, ada bandnya. Gitu. Biasanya nih kalau pelayanan ngapain? Main bass. Asik. Selain bass ngapain? Udah bass doang. Ya gitu. Jadi gitu guys. Aku tuh kalau misalnya ngeliat dia, kalau misalnya mau tidur ya, tidurnya aja video call gitu, kayak ew apaan sih. Itu yang membuat seru. Itu lu makan mulu di luar sama pacar lu, gue nggak pernah diajak. Aku kayak di rumah aja gitu, kayak kasian banget. Iri bilang bos, iye iri, saya iri. Ngapain lagi? Olahraga bareng. Badminton. Terus gimana? Apa nih? Ajak Cika dong jadi nyamuk. Enggak ah, males banget. Kayak untuk apa gitu lah, kayak. Kayak untuk apa? Tapi aku waktu itu pernah abis kegiatan terus dijemput kan, jemput sama dia, sama pacarnya juga nih. Terus kayak aku dari belakang kayak ah sudahlah, mending aku pakai earphone. Terus abis itu aku main HP. Gitu. Kasih tema dong, Ci. Iya, ini temanya itu. Jangan perbucin. Apa dong? Oh, nih. Mereka adalah pacar-pacar gua. Oh, ini, Pak. Iya. Semua yang ada di sini adalah pacar Cika. Halo, pacarnya Cika. Iya. Kasih ini dong, sepatah dua kata untuk mereka. Sepatah dua kata? Iya. Untuk pacar gue. Yes. Giling. Tetap support. Nice. Mantap ya, parah ya. Terus? Itu sih semua utamanya. Katanya, halo kakak ipar. Halo calon adik ipar. Yes. Mana nih? Kita nyari pertanyaan. Cari dong pertanyaan. Oh, atau enggak ini nih, pakai ini. Pakai ini. Oh, pertanyaan ini ya. No, apa yang nyebelin dari Cika? Yang nyebelin dari Cika? Iya. Apa ya? Enggak ada kan? Ada sih sedikit. Anaknya terlalu positive vibe gitu. Positive vibe. Apa? Kalau disuruh makan susah. Iya. Terus? Terus juga buat minta tolong susah. Iya, mager. Tuh bocahnya mageran. Iya, mager. Kalau Anda bisa kenapa harus saya? Cika manja gak?
Sedikit. Sedikit. Kalau udah maunya. Iya. Bang, syarat dekat Cika gimana ya? Syaratnya. Syaratnya harus nonton teater. Harus support, support. Terus mana lagi, mana lagi? Cika kalau di rumah gimana? Gimana noh? Tiki kalau di rumah paling manja sama mamanya. Iya jelas lah. Terus? Kadang harus minta disuapin. Karena ya guys, kalau misalnya kita makan sendiri nih, kita makan sendiri. Terus kalau disuapin tuh kayak beda aja ya, gitu. Lebih enak ya. Lebih enak. Apalagi tangan mama gitu. Parah. Tangan mama tuh kayak khasnya melebihi sendok. Parah, kayak enak banget. Setuju, iya kan. Kalau disuapin tuh kayak rasanya tuh kayak, kayak enak banget, parah. Kayak tadi aja aku disuapin tau sama mamaku. Terus rasanya kayak enak banget. Bang, mantan berapa katanya? Mantan dari mana? Dari SD, SMP, SMA? Gila. Astaga, banyak banget dah. Cika pernah punya pacar gak? Pernah gak bang? Gak pernah. Gak pernah kan? Dan gak pernah, bukannya gak pernah, gak tahu sih. Lebih tepatnya. Sebenarnya gak boleh. Aku sebenarnya tuh gak boleh. Gak dibolehin. Karena kan masih memikirkan prestasi dulu gitu. Bukan, sebelum masuk JKT juga emang gak pacaran kan? Emang belum ya? Gak boleh. Sama mamaku gak boleh. Nih sama dia nih, gak boleh. Banyak deh nggak boleh, jadi aku tuh kayak ya udah hidup aku tuh begini aja, melihat orang pacaran aja. Makanya aku sekarang balas dendam, pacar aku langsung 13.000 orang. Kasihan, iya betul, kasihan saya tuh. Hoshi-nya siapa? Hoshi. Apa Oshi. Sih? Hoshi. Apa? Oshi. Oshi, Oshi. Oshi. Oshi gua. Iya. Oshi gua itu apa sih? Oshi member favorit. Member favorit JKT. Kak Gracia lah. Wih. Jika main gitar dung aduh nggak bisa tahu main gitar tuh. Kenapa gak ngosiin adik sendiri? Kan gak lucu kalau ngosiin adik sendiri. Lah lucu-lucu aja lah, kenapa enggak? Karena Kak Gracia lebih imut sih. Oh, dibanding gue lebih imut Kak Gracia. Ya? Oke, sip, mantap, keluar dari kamar gue. Oh ini yang bikin kalian berantem. Pilih Cigre atau pacar lu?
Cigre atau pacar lo? Jeng 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 jeng. Nanti abis ini aku kayak kasih, kan ini nanti ada di YouTube ya. Terus kalau misalnya pacarnya dia datang, terus nanti aku kayak, "Kak, lihat deh. Udah nonton belum sih?" Gitu. "Eh, lihat deh, Kak. Udah nonton belum sih?" Ya walaupun aku malu-malu ya kalau ketemu pacarnya, ya udah kayak papa asikin aja gitu kan, nanti ada di YouTube gitu. "Eh, Kak, lihat deh, udah nonton belum sih yang ini?" Masa lebih milih itu, lebih masa itu. Lebih milih itu. Gitu. Siapa? Milih. Iya. Kalau misalnya nih dapat kesempatan jalan-jalan sama satu harian full, pilih sama Cigre atau sama pacar lo? Karena kita orang yang gak boleh playboy, mm-mm, kita tetap milih pacar kita. Oh gitu. Gitu. Ntar abis ini selesai showroom, sama Cigre lah. Sama Cigre lah. Cika baik gak? Baik parah. Parah. Parah, baik banget. Aku tuh kayak baik banget. Sebaik itu. Serandom apa ya Sika di rumah? Serandomnya dia. Tahu guys, aku tuh di rumah ya. Abis pulang teater tuh kayak langsung di kamar terus, ya kan? Gue di kamar terus. Di kamar terus guys. Bahkan tadi ada saudara aku aja, aku di kamar terus. Kayak diteleponin nih sama abang aku kayak, "Turun, turun, 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 turun." Gitu. Karena kayak udah capek gitu beraktivitas, jadinya istirahat ya. Jadinya istirahat gitu. Jadi aku tuh kayak tips dapetin cewek dong, Bang. Gimana tuh? Mana tadi yang baca tuh? Tips dapetin cewek dong. Tips dapetin cewek. Gimana ya? Yang penting kita baik aja dulu sama dia. Baik gitu, care. Kalau prinsip gue dulu itu care is love. Nah, misalnya nih, lu pernah nggak ngedeketin cewek nih, deketin cewek, tapi ceweknya nggak ngerespon gitu? Pernah. Lu tetap berjuang mendapatkan dia atau menyerah sampai situ saja? Kalau misalnya nih, kan kalau cowok nih pasti kan ada beberapa tahap tuh, kayak misalnya nih PDKT sebulan, dua bulan, tiga bulan. Kalau gua, kalau seandainya udah dua bulan nih nggak ada respon, ya udah. Ya udah. Gitu. Tapi lu pernah ngeghosting orang nggak? Ngeghosting, itu gimana tuh, kayak ninggalin gitu? Iya, kayak ninggalin tanpa alasan. Pas lagi udah jadi atau udah belum nih? Bebas, mau lagi PDKT atau pas udah pacaran gitu? Kalau pas lagi pacaran pernah. Pas lagi jadi juga, pas lagi sebelum pernah. Pernah. Pas lagi pacaran. Pas lagi pacaran pernah. Dasar cowok sama aja, tukang ghosting. Jahat banget noh, parah. Parah banget. Semua cowok sama aja. Udah. Tapi kan itu kan tergantung itu. Kalau misalnya emang kita dekat sama ceweknya kan pasti ya asik nih seandainya nih. Oh begini, pasti kita juga bertahanin. Dari kan semua mantan lo, yes. Yang paling banyak kenangannya tuh yang mana? Mantan ya, bukan sama yang sekarang. Dari semua mantan yang paling banyak kenangan. Inisial aja. Huruf depannya gitu. Yang terakhir sih. Yang terakhir, yang terakhir tuh si oh ya. Apalagi ya? Kakak pernah nonton teater gak? Pernah dong. Pernah dulu waktu itu Pajama. Pajama pas lagi pertama banget ya. Waktu Sonichi Pajama. Iya, itu Sonichi Pajama. Bang Mabar ML ya.
waktu aku Sonichi Pajama nonton. Terus waktu STS aku di teater nonton juga. Tuh, pacaran paling lama berapa tahun? Paling lama? Iya. Dua. Paling lama dua? Sama yang mana? Yang terakhir. Oh, yang terakhir. Bang Cika cengeng enggak? Enggak lah. Noh, kalau lo abang gue, barang kesukaan gue apa? Barang kesukaan lo? Iya. Bukan barang terpenting lo? Kesukaan. Kesukaan. Kalau kesukaan sih nggak tahu sih, tapi kalau terpenting, casan. Iya. Betul. Betul. Hal yang gue inginkan. Hal yang lo inginkan? Dalam hal apa nih? Apa ya? Kayak kan lo ingin kan bisa membahagiakan kedua orang tua kan? Yang lagi gue pengen, yang lagi gue pengen. Lagi pengen. Gak tahu deh. Yang lagi gue pengen lo gak tahu. Kalau bisa dua kenapa harus satu? Nah benar itu. Itu tapi, kata-kata gue, kalau bisa dua kenapa harus satu? Tapi janganlah. Iyalah, kalau bisa dua kenapa harus satu? Iya nggak sih? Iya dong. Hewan apa yang paling gue suka? Kelinci. Dih, so tau banget, asal jawab banget. Hewan apa yang paling gue suka? Apa? Anjing. Nah, kok ngegas? Yang ngasih nama Yeshika, abang ini bukan. Yaps, benar. Iya, kenapa? Padahal nih ya guys, dia yang ngasih nama aku, tapi aku selalu berantem sama dia. Dulu sih, sekarang mah udah jarang berantem. Cika kalau ngambek dibujuknya gimana? Es krim. itu sasaran utama, tertepat dan terbaik, terakurat. Es krim. Es krim. Kalau misalnya aku kayak lagi, ayo kita beli es krim, yuk beli es krim, yuk beli es krim. Kayak dari muka aku gini, ih yuk yuk yuk, oh my God, ayo 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 ayo. Cika selalu ngambek soal apa? Kalau digangguin. Iya kan aku tuh kayak udah capek gitu, aku tuh kayak males banget diganggu, aku tuh butuh waktu sendiri gitu. Ini delay ya? Iya delay. Jauh ya? Enggak lumayan. Enggak. Lumayan sih. Lumayan deh. Cika introvert gak bang? Introvert itu apa sih? Introvert kayak pendiam. Bisa dibilang sih. Bisa dibilang. Karena aku anaknya di kamar banget, parah. Baca buku. Baca buku. Bang kenal member siapa aja? Siapa aja? Vivi. Vivi, Briel. Briel. Briel kan karena segenerasi kan. Terus G. G segenerasi. Yori. Yori. Yori tuh lucu banget. Terus banyak.
Banyak katanya, banyak. Jika juga ghosting nggak? Enggak dong. Saya mah tidak baik-baik. Ya? Baik-baik. Member JKT yang lu tahu siapa aja? Yang lu tahu lah namanya, yang lu tahu namanya. Dari atas nih. Ya, siapa aja? Shani. Cishani. Cigre. Cigre. Terus Celi ya. Celi. Nah, terus Cika. Cika. Terus yang udah enggak yang sekarang, yang sekarang. Terus juga si ini. Siapa? Ara. Ara. Terus gak terlalu banyak sih. Mute. Mute. Ola. Ola. Di gelap sinar cahaya. Selain aplikasi TikTok apa tuh? Awuh kabogoh. Awuh kabogoh. Mungkin podcast Abi kali ya. Podcast apa nih? Kristi. Oh, Kitty ya, Kitty. Kitty, parah banget. Kitty. Member yang pernah tengkar gak sama Cika? Pernah ya? Hah? Pernah bertengkar sama Cika? Bertengkar paling gitu deh. Bertengkar gitu. Member yang pernah ke rumah siapa aja? Pipi. Habis itu gak tahu lagi siapa. Ara. Pernah. Terus siapa lagi ya? Udah Vivi Ara doang kayaknya. Sejarah Cika, sejarah nama Cika atau sejarah apa nih? Tak tahu. Paling lama kita berantem berapa jam? Berapa? Paling 10 menit. 10 menit habis itu udahan. Udahan. Caranya? Es krim. Yuk beli es krim. Yuk. Kita tuh di rumah ini pokoknya berantem tuh gak ada yang nyampe setengah jam deh. Serius dah. Cika udah cuci piring belum, Bang? Wah, cuci piring. Belum. Udah. Gak tahu, baru kan gua baru pulang dari bucin. Bucin. Pelajaran favorit Cika apa? Agama. Agama. Iya, agama. Nama mantan abang. Sungguh akur. Iya, emang itu kita berantem tuh cuman berapa menit doang gitu, abis itu kayak baikan lagi. Lebih jahat mana, abang pertama atau abang kedua? Lu. Kok gua? Lu. Kalau misalnya, kalau yang pertama tuh kayak sangat amat mengerti Yesika Tamara. Kalau misalnya Yesika Tamara selesai teater, pasti kayak ya tidur, istirahat. Kalau ini enggak, gangguin, bener-bener digangguin kayak wah, digangguin deh pokoknya. Asli, dah. Parah dah, demi Alek gua mah. Cika galak, Abang. Cika galak. Galak soal kalau seandainya udah capek. Iya, karena males banget guys kalau digangguin tuh kayak
males. Kadang tuh dia suka kayak ngasih jokes-jokes gak lucu gitu, kayak udah please deh, gue udah capek. Gue udah capek, tapi kenapa lu masih gangguin gue? Abang ciknya berapa? Dua. Dua. Noh, ada kepuasan sendiri gak gangguin adek? Puas banget. Puas banget, gua nyangka puas. Apalagi kalau misalnya udah capek kita gangguin, terus dia kayak bawel lucu imbara gitu kan. Gitu deh, aku tuh males banget digangguin. Aku tuh mau diem aja gitu. Apalagi kalau misalnya pulang latihan atau pulang kegiatan ya, aku tuh suka kayak bengong dulu gitu kan ya. Suka bengong, kayak enak aja gitu bengong. Tapi ini orang nih suka kayak melakukan hal-hal yang gak jelas gitu deh. Gitu. Sinar cahaya dari lampu sorot. Sinar itu. Ola, Ola pernah kesini, Ola? Ola pernah kesini? Kapan? Pernah gak sih? Enggak pernah ya? Enggak pernah, Ola. Ola gak pernah kesini. Aduh, gak tau. Bang lebih itu apa lebih dekat sama abang pertama atau abang pertama kedua? Kalau lebih dekat sih lebih dekat ke gua sih kalau dibilang. Ini. Tapi sering berantem juga. Emang iya. Karena tuh yang pertama, ya gitu deh. Ih lu nggak dinyalain suaranya nanti. Bocor ya? Iya. Dari lampu sor. Eril, kakaknya If. Oh, Eril. Iya. Ya. Tahu dari dulu. Dulu apa? Bukan dulu sih, pernah sama bokapnya. Oh. Kan, bareng gitu. Jadi kan kita kayak misalnya member nih pulang latihan, terus kayak detik-detik udah mau pulang pasti kan orang tua pada jemput kan gitu. Bang coba bahasa Batak dong. Oh coba dong. Oh atau enggak nih, lu kasih gue bahasa Batak, gue bahasa Indonesiain. Tapi yang gampang-gampang ya. Horas diamu. Aduh. Akasude. Apaan dah? Horas. Horas diamu akasude. Horas itu halo kan ya. Nah. Horas itu halo. Halo. Halo di kamu semuanya. Halo di kamu semuanya. Sehat doamu nah. Sehatkan kamu. Sehatnya kalian. Oh, sehatnya kalian. Kalian semua gitu. Oh, sehatnya kalian semua. Lagi. Terus nggak makan kamu dah udah makan kamu asai. Bener kan nggak makan kamu asik udah makan kamu udah makan gitu. Apalagi ya. Mau lihat teh. Terima kasih. Mau lihat teh, terima kasih. Sama-sama apa? Sama-sama. Sama-sama. Sama-sama ya. Jika mau batak-batakan. Lagi belajar, Bos. Sabar, Bos. Sabar, santuy, pelan-pelan. Apa lagi? Apa ya? Bahasa Batak. Bahasa Medan. Medan. In Bandung aing ngegabut. Erik Kadago. Gue lebih jago bahasa Bandung kayaknya, bahasa Sunda. Karena setiap ketemunya Kak Eli, Ara, siapa lagi ya? Kak Feni no stationnya sebelah-sebelahan sama aku. Feni. Lagi Maruah Hamuna. Lagi Maruah Hamuna.
lagi ngapain kamu? Gila, pinter banget. Sebenarnya tuh aku jago banget guys bahasa Batak, cuman aku kayak pura-pura aja gitu, nggak tahu. In Bandung ay ngegabut, Erik ada ku. Bang bisa nyanyi nggak? Tapi tiga. Aduh. Nah, aku kamu ku. Sabi sih. Padahal mau showroomnya cuma 1 jam doang. Dikit lagi deh. In Bandung. Erika Dago. Abang Cika passwordnya. Passwordnya. Bang, Yesika artinya apa? Bang, Yesika artinya apa? Ahado artinya si Cina. Ahado guarni. Arti guarnisi Cika. Aha do arti guarnisi Cika. Apalah? Apa arti nama Cika? Nah. Oh my god. Pusaka. Pura-pura biasa aja, padahal suka. Gantengan abang yang mana? Yang satu, yang dua? Kalau bisa dua, kenapa harus satu? Nice! Angkasa. Mukanya biasa aja, gatelnya luar biasa. Kika cantik ya, Bang? Cantik. Cantik. Cantikan gue atau pacar lo? Gre. Hah? Gre. Cantikan gue atau pacar lo? Cantikan lu lah. Kalau di sini. Bang, pernah ngejamet gak? Pernah. Ngejamet ngapain? Kayak Stella. Jadi dulu celana kan kalau dulu nih. Idih. Zaman gue sekolah itu paling ngehits banget celana di atas mata kaki. Oh gitu. Ya, jaket baseball, celana di atas mata kaki, sepatu Converse. Itu setelah udah paling ih, kece. Merek. Oh. Sorry. Hade. Celana pensil. Pensil gantung dulu namanya. Pensil gantung. Lagu JKT yang tahu apa? Apa? Lagu JKT yang tahu? Iya. Pajama juga tahu. Pajama, pajama kan karena pernah nonton. Terus yang itu yang gue suka apa? Apa? Yang kalau perpisahan? Sakura, apa bukan sih? Bukan. Yang saat teriakan klub sepak bola gitu. Iya. Ya itu kan di setlist pajama pernah nonton. Iya. Ajakin juga ke Jogja dong, Bang. Ih, kemarin tuh aku waktu liburan lebaran pengen ke Jogja, tapi kayak enggak jadi gitu. Gitu. Horas, Bang, horas. Nih, lo makan bubur diaduk gak diaduk? Makan bubur diaduk dong. Diaduk. Kita friends sekarang. Margawa, Bang. Margawa. Sialagan. Sialagan. Batak KTP juga. Batak KW. Batak KW. Ya udah lah ya, namanya juga lagi belajar bahasa Batak. Mau bacain peringkat dulu. Ah, sini SS. Gak sadar aku tuh tadinya tuh pengen kayak sejam aja gitu. Nomor 1 ada Kak Dwi Ang RR, ada Kak JP, Kak Kenz 24 _ Kak Rahman,
Kak Dio Ramadan, Kak Aldea, Kak Elisa, Kak Firdaus, Kak Kar, Kak Danar, Kak Narm, Kak Matt, Kak Jaki Akun Baru, Kak Wei, Kak Amira Sayang Cika, Kak Bembi, Kak Apoy, Kak Hans, Kak Shen Farel, terus Kak More Than Bucin Cika, Kak Hasbi LH, Kak Yupi, Kak Nice To Meet You, Kak Azra Sayang Kamu, Kak Veron, Kak Sayaku No Sedai, Kak Hasbi, Kak Angel, Kak Lemah Kek Sawi, Kak Jonathan Carla, Kak Ayunda, Kak Prajuritnya Cika, Kak Verlin, Kak Urban, Kak Lori, Kak Hutamia, Kak Fada, Kak Pudidi, Kak Meta, Kak Jos, Kak Nyinyi, Kak Dodel, Kak Ion, Kak Ashai, Kak Ricci, Kak Indra, Kak Nov Bear, Kak Meng, Kak Viola, Kak Kerupuk Udang, Kak Nanda, Kak Aagio, Kak Sayang Aku, Kak Rahma, Kak Pujia, Puji Ekari, Yesika, Kak Helin, Kak Wahyu, Kak Kanina, Kak Hogwarts, terus habis itu Kak Bobby, Kak Renata, Kak Septi, Kak Van Pacarku, Kak Sang, Kak Alsagia, Kak Puyo, Kak Rizal, Kak Lulu, Kak Rahman, Kak Putra, Kak Akmal, Kak Dinda, Kak Reinan, Kak Nigel, Kak Kiki, Kak Bucinnya Cika, Kak Sergi, Kak Merlin, Kak Alditama, Kak Bimantara pakai N, Kak Jeffrey, Kak Zalfa, Kak Arlian, Kak A, Kak Mamah mau mie ayam. Kocak. Kak Dinas di Dimas Nia, Kak Jang, Kak Teguh, Kak Ferai, Kak Draco Malfoy. Oh my god, Draco Malfoy, berarti kamu pacarku Draco Malfoy. Slytherin. Kak Kejedot, Kak Fadil, Kak Hamham, Kak Sarahnya Tamara, Kak Happy, Kak Aldin, Kak Roman, Kak Adi Choco Purple, Kak Indah, dan terakhir ada Kak Detox. Asik. Keren. Mantap. Arigatonya guys, mari kita mau liate. Don't forget to say mau liate. Makasih banyak apa? Mau liate godang. Mau liate godang. Diha musude. Aka. Ah, lu mah bercanda. Terus. Serius, mau liate godang. Mau liate godang. Aka musude. Aka hamusude. Terima Tuhan kasih. Tuhan dewata nama ngaramoti. Apaan sih? Enggak tahu. Mau liate godang. Chan, thank you guys. Thank you so much. Udah bagi ini loh. Bawa lagi. Tunggu. Aduh. Yuk. Ku hantar kamu keluar kamarku. Hati-hati di jalan. Kalau ada belokan, tolong belok. Ya sudah. Ya udah deh guys. Sumpah. Demi apa belum aku putar dia bersuara. Jeng. Tadi belum aku putar, tadi dia bersuara. Guys, ini udah mati. Tolong jangan takut-takutin saya karena saya tidur sendiri. Jangan nakut-nakutin aku. Please. Please, jangan takut-takutin aku. Please.
udah keluar jadwal. Oke, mari kita SS time. Yuk kita SS time. Spill jadwal, gak boleh. Kamu harus jadi member JKT dulu biar kamu tahu jadwalnya. Mau lihat teh. Mau lihat teh, terima kasih. Hatur nuhun. OTW Gen 10, semangat. Calon member. Sampai bertemu di teater. Sampai bertemu di kegiatan asik. Bye-bye, jaga kesehatan ya kalian. Sekarang aku, yang mau aku lakukan sekarang adalah aku mau ganti spray. Habis itu aku mau tidur deh. Bye guys, terima kasih banyak yang sudah nonton. Kapan-kapan aku showroom lagi ya. Cepet sembuh. Hah? Cepet sembuh apa? Emang aku sakit? Enggak tahu. Dadah. Selamat malam. Malam. Dadah. Kasih ya yang udah nonton. Bye-bye.